kedua kan pengalaman di kedokteran, terus wamennya Prof. Amal apa siapa nih. Saya pikir tadi Menteri Kesehatan Prof. Kadir. Loh, meleset. Jokowi ini pembisik ke siapa? Terakhir makin gak jelas. Kan presiden aja. Jelas. Tersampaikan aja deh sama Pak Jokowi itu, Mbak Ning bilang begini. Mbak Ning udah tahu, Mbak Ning. Nah, jadi yang kedua kalau persoalan vaksin, mana lagi si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya udah 63 nih. Mau semua yang, semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat, apa namanya itu, sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Gimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, HAM. Pelanggaran HAM. Gak boleh maksa begitu. Terus saya tanya, ini yang gratis, yang katanya mau digratiskan semua rakyat ini, yang mana? Uang ada 4-5 macam. Ada yang harga 584 ribu. Ada yang 292 ribu. Ada yang 116.000, ada yang 540.000 sampai 1.080.400 rupiah, ada yang 2.100.000. Pasti murah kalau orang miskin. Nah, uang masalah rapid, masalah swab. Thank you.